kembali lagi di Debat Kusir bersama saya Coki Pardede dan saya Tretan Muslim ya. Dan ini adalah Debat Kusir Breaking News ya. Breaking News. Breaking News karena banyak laporan masyarakat dan aduan masyarakat. Betul. Tentang hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini. Betul. Akhir-akhir ini banyak sekali aduan tentang adanya prank. Ya. Orang yang ngeprank dia nyamar jadi gembel. Nah, ini kita soroti memang view-nya banyak ya. Tapi sebelumnya gini dulu. Ya. Prank jadi orang gila atau gembel ini pertama kali dilakukan oleh Baim Wong. Baim Wong. Dan kalau kalau dia bagus. Kenapa tuh? Niat. Niat ya. Kontennya emang bagus dan niat dan memang itu baru bener-bener sosial eksperimen. Benar-benar. Dan dia bagi-bagi duit dan yang lain-lain. Benar. Gitu. Dan akhirnya ditiru oleh banyak YouTuber. Benar. Menjadi gembel dan yang lain-lain. Iya. Sampai akhirnya ada satu orang yang meniru juga ingin menjadi gembel. Bro, iya. Yang view-nya banyak juga ya. View-nya banyak tapi komennya dimatiin. Begini, 10 juta subscriber belum bisa buka komen deh. Ya, mungkin karena dia sibuk ngitungin live subscriber jadi dia nggak sempat buka komen. Ya gitu. Yeah. Dan ternyata makanya kita hari ini akan melakukan prank. Prank. Nah, tapi sebelumnya kita jelasin dulu. Yeah. Kenapa akhirnya kita melakukan prank? Bener. Walaupun memang di beberapa konten kita sebelumnya kita sudah bilang bahwa prank ini adalah kasta terendah dalam dunia hiburan. Ya? Benar, dunia per-YouTuban ya. Dunia per-YouTuban. Karena gini, kita sempat melakukan sedikit research tim kita mengenai konten prank yang ada di Indonesia. Bener. Ternyata viewersnya 20 juta. Viewersnya banyak pak, jutaan. 11 juta, pak. 6 juta. Benar. Dan orang yang memiliki idealis seperti kita, yaduh, melihat uang sebanyak itu, ya pasti berkompromi. Siapa yang bisa menahan godaan uang sebanyak itu? Dengan view sebanyak dengan itu sebanyak jelas itu menghasilkan uang banyak juga. Iya, jadi walaupun memang kita sadar prank adalah kasta terendah dalam dunia hiburan, iya, dan memang ada unsur penipuan di sana. Bener. Tapi kita, ya bagaimana? Lebih baik kita dihina tapi naik Ferrari daripada mempertahankan prinsip tapi lapar. Untuk apa? Jadi kalau ada yang bilang, Muslim Coki menjilat ludah sendiri. Memang. Katanya prank bukan golongan kami, penipuan. Iya. Ya nggak apa-apa. Kita akan menjilat. Saya akan menjilat ludah juga. Saya akan menjilat ludah saya. Nah, karena yang membayar tagihan listrik kami bukan harga diri, tapi nominal yang bernama rupiah. Makanya itu yang membayar tagihan dari situ kami. Kita menyimpulkan karena prank lagi rame, kita bikin prank. Kita bikin prank. Kita sangat fleksibel sekarang. Benar. Yang betul. Lagi rame kan kemarin prank jadi orang gembel. Jadi orang gembel. Ada, jadi gembel. Jadi gembel. Jadi gembel. Nah. Jadi gembel di depan orang umum. Yo iya. Itu biasa aja. Hari ini kita akan bikin prank ya. Levelnya yang lebih sulit ya. Yaitu prank menyamar jadi Atta. Mohon maaf ya, karena menjadi sosok Atta itu susah, Cok. Susah. Karena dia kan pekerja keras. Iya, betul. Maksudnya dia konsisten, betul. Kreatif. Konsisten, kreatif. Dan yang paling susah dari jadi Atta, iya, kepalanya pengap. Karena pakai bandana. Iya kan Mas Atta? Lo tau gak kenapa Atta pakai bandana? Kenapa? Itu bandananya kalau lo lihat makin kesini agak menutupi kuping. Kenapa? Untuk menghalangi omongan-omongan haters. Aduh. Karena pujian, iya. Sangat jarang sekali ada orang yang memuji makanya, Atta. Sangat makanya, jarang. Mas Atta mungkin Anda lain kali buka bandana. Iya. Jadi kalau ada yang nasihatin tutorial cara buka komen, jadi tahu. Mungkin bandana Anda menutupi. Oh iya bener. Sebenarnya nah, kenapa selama ini nasihat-nasihat baik tidak pernah masuk ke Atta? Iya. Terhalang bandananya, bro. Iya, ketutup ya. Ketutup bandananya. Selain kuping tutup, kreativitas Anda tertahan. Makanya ya bandana seperti ini. Selain juga menghalangi nasihat-nasihat baik. Iya, jadi Mas Atta mungkin kreativitas Anda akan tertahan. Keblok. Mungkin loh, mungkin. Sehingga pada saat dia ingin melakukan menjadi konten kreator, yang keluar hanya distrek, prank, klarifikasi, pamer, gitu. Jadi mau konten lain nggak bisa ketahan bandana Anda. Berarti sebenarnya kita yakin masa atau orang yang baik ya? Orang baik, bro. Kreativitas. Tapi mungkin permasalahannya adalah dan jangan-jangan kenakalan anak remaja diakibatkan bandana-bandana ini yang menutup nasihat orang tua dan menekan kreativitas kepada anak bangsa. Aduh.
Aha ini mungkin juga dalam bahasa Majusi artinya aku tidak peduli. Jadi begitu udah nyasihatin, Mas Arta, cara buka komen begini, aha. Dan aha itu dalam bahasa Yahudi artinya adalah, aku bisa menemukan jalanku sendiri. Tapi itu kan pendapat kita. Pendapat kita. Bisa jadi salah. Memang secara terbukti, atau Halilintar 10 juta bro. 10 juta memang bro. Itu harus diakui. Iya, iya. Dan coba kita lihat. Dan di Asia kalau nggak salah dia. Betul, Asia itu di Asia Tenggara. Dan coba kalau kita lihat dari mitologi-mitologi negara lain. Benar. Sun Wukong itu jadi liar. Karena dia pakai ini loh. Pakai apa namanya kayak kunci besi itu. Kunci besi. Oh, jangan-jangan. Benar kan? Mas Atta ini pakai bandana. Iya. Sama apa namanya? Sama manajernya. Kalau Mas Atta nakal dibaca-bacain. Terus pusing-pusing sendiri. Ampun manajerku. Iya. Manajerku. Aduh anjing. Hari ini pokoknya kita saya akan menjadi Atta Halilintar. Ngeprank orang ngeprank dia nyamar. Lo akan nyamar jadi Atta Halilintar di depan gembel. Oke. Okay. Kan selama ini kan bukan selama ini, kemarin kan Mas Atta kan bikin konten jadi gembel. Yo. Di depan orang. Iya, iya. Nah, sekarang kita jadi Atta. Gua enggak sanggup sih lo aja deh. Makanya biar aku aja. Cuma untuk menjadi Atta ini harus ada latihannya, Pak. Lo juga, gua klarifikasi dulu. Bener. Lu jadi menyamar jadi Atta Halilintar di depan gembel. Bener. Dan nanti kita akan wawancara gembelnya. Apakah gembelnya merasa terwakili? Benar. Dengan Mas Atta menjadi gembel. Kita suruh nonton. Nanti. Kita suruh nonton gitu. Kita ini langsung dari gembelnya loh. Kita lihat apakah Mas Atta memang menjadi gembelnya itu berhasil atau tidak. Iya. Takutnya gembel aja nggak terima sama dia kan. Mungkin takutnya kan gembel ya. Iya. Suruh nonton konten Atta. Iya. Saya tidak segembel ini. Memang saya orang miskin, tapi saya tidak segembel ini, Mas Atta. Takutnya begitu. Makanya kita mau pengen lurus, kan? Niat kita baik loh. Bener. Kita mengklarifikasi langsung kepada gembel. Kepada gembelnya. Tuh coba hari ini untuk menjadi Atta itu kan susah, Pak. Harus ada gaya-gayanya kan. Gaya-gaya. Kita coba dulu ya. Jadi kita mau latih. Ada latihannya, bro. Oke, coba ya. Ketemu lagi di channel Terkecet. Aduh. Apa? Terkecet? Nggak tahu gue apa nama konten. Ketemu lagi di channel Terkecet terasik. Terasik, terkece, pokoknya ada gitunya bro. Gak tau gue, terasik, ya? Cara jadi dia gimana sih? Gimana ya, biar jadi dia banget tuh gimana ya? Gak, tadi itu yang jelas lo agak terbata-bata, terus masih kurang sombong bro. Kurang sombong. Kurang sombong. Kembali lagi di channel terkece, terasik. Gak. Lo tetap. Gimana sih cara? Lo tetap kurang sombong. Gak, coba pada saat ngomong kembali lagi di channel terasik, terkompak, terkece itu. Coba munculkan rasa ria. Rasa ria dalam hatimu. Mungkin rasa, itu yang iya, jadi waktu dia lancar ngomong. Waktu lagi ngomong gitu munculkan rasa ria dalam hatimu dan munculkan rasa lebih baik daripada orang-orang di sekelilingmu. Oke. Munculkan rasa-rasa itu. Tapi sambil ngomong gitu. Iya, coba. Ya, gua sambil coba gua merem, gua pengen dapat enggak nih? Kembali lagi di channel terkece, terkompak, terasik. Asyap. Ini udah mulai. Gila ya. Udah begitu mulai aku memunculkan rasa tidak peduli pada kritikan orang. Betul, itu sebenarnya rasa tidak angku, rasa tidak peduli kepada kritikan orang, rasa lebih baik daripada orang di sekitarnya. Itu bisa kita singkat jadi satu kata sih. Apa tuh? Fir'aun. Dan katanya di makam Fir'aun di piramid, itu ada tulisan-tulisan Ahad. Kan ada ornamen-ornamen, apa hieroglif kalau misalnya. Hieroglif, iya benar. Ada apa? Ada yang gambar Ahad. Di makam Fir'aun, mungkin ya, kita nggak tahu ya. Oke, berarti udah lancar ya, karena udah muncul ya. Anjing, gila, gue nggak kuat maksud. Oke, langsung aja kita akan cari orang-orang yang nongkrong di sini ya. Aduh, anjing. Kita akan cari ini, saya akan berpenampilan jadi. Tapi cari gembel sih gampang sih. Iya, di daerah sini. Iya. Di daerah sini tadi udah aku cek tadi. Ada? Ada. Survei gembel lo anjing. Oke, tetap di sini. Pak. Ah, siap? Ya. Siap. Siap enggak, Pak? Siap. Siap dong. Terkece, terpangki, terkeren. Iya. Siap, siap. Iya. Ya, siap, Pak ya. Work hard, play hard, Pak. Work hard, play hard. Work hard, play hard. Terkece, terpangki, siap. Jadi ada orang, Pak, dia menyamar jadi pemulung nih. Bapak kan asli ya? Iya. Saya mau lihat nih, Bapak.
menurut Bapak, tanggapan Bapak terhadap orang ini bagaimana? Ya, ya? Di video ini gimana? Di video ini apa? Coba di play. Dia sampai menyamar-nyamar gitu ya. Dia menyamar, Pak. Kalau Bapak kan yang asli kan? Iya, kan saya asli mulung. Yeah. Saya umurnya 13 tahun sini, nggak ada yang cerita sama saya. Ya. Secara make up-nya, rambutnya, apanya, Bapak pernah lihat ada yang begini nggak, Pak? Saya nggak pernah ngeliat ada yang begini, nggak ada. Selama gak Bapak ada. Kerja? Iya, selama 2-13 tahun nggak pernah ngeliat yang begini. Gak separah ini, nggak pernah? Iya, nggak pernah, nggak pernah. Tapi, jadi menurut Bapak sebenarnya yang seperti ini sebenarnya nggak ada di kehidupan nyata ya, Pak? Nggak ada. Saya selama 2-13 tahun sini bukan katanya, udah ngeliat bukti nggak ada yang begitu, nggak ada. Tidak ada. Ini langsung dari yang bekerja langsung ya, Pak? Iya. Ini nggak ada yang seperti ini, berarti ini berlebihan ya, Pak? Iya, berlebihan. Yo, terkenal kerskece. Udah. Cukup. Ada batasnya juga ya? Ada batasnya. Kok jadi terlihat menikmati? Liter. Keluarlah dari jiwaku. Aku sudah cukup menjadimu beberapa jam saja. Atas liter, keluarlah dari dalam jiwaku. Lebih baik diriku dikuasai jin ifrit daripada antum, atau lebih baik saya dikuasai jin ifrit. Tapi maksud gua ya. Tapi maksud gua memang orang itu kalau keserupan jin atau sebangsanya, itu lebih tahu harus melakukan apa. Udah jelas. Ada template-nya. Benar. Entah di rukia, dibaca-baca, jelas gitu. Tapi kalau keserupan atau halilintar, diberikan kurikulum pendidikan. Sekolah. Misalnya ada kesurupan massal. Kesurupan massal, kesurupan Atta Halilintar. Ya, siap. Langsung nanti wali kelasnya, kita perlu guru pembimbing. Kesurupan massal. Iya. Mau apa kamu? Subscriber mana? Subscriberku mana? Gitu ya. Jadi kita udah ketemu orang yang pendapatnya sangat valid. Iya, kesaksian langsung. Begitu kita tanya, Pak, pernah lihat saya seperti ini nggak? 13 tahun dia di situ. Udah 13 tahun menjadi profesinya sebagai pemulung. Pemulung. Iya. Dan dia tidak pernah melihat yang seperti Atta ya. Benar. Jadi sebenarnya tidak valid ya. Makanya setelah kita melakukan prank tadi. Tadi juga, oh iya, kita klarifikasi, ternyata itu bukan prank. Oh iya, bukan prank. Itu ya. Bukan prank. Kita itu simulasi prank. Itu simulasi prank. Oh ya udah, kita nyatakan lagi aja. Kita tidak jadi. Prank itu nggak baik. Tidak baik. Penipuan prank itu. Penipuan. Nggak masuk prank. Kasta terendah dalam dunia hiburan. Berarti ludah kita yang sudah kita jilat, ya kita lepehin lagi. Tidaklah jadi menjilat ludah. Tidak jadi menjilat ludah. Ya, intinya itu udah kita lakukan ya. Verifikasi langsung. Kita verifikasi langsung. Saya juga sudah merasakan menjadi Atta. Emang agak berbahaya ya, agak bikin kecanduan ya. Bikin kecanduan, bro. Makanya ini memang cepetan nih. Mabuk, cepetan. Mabuk harta. Mabuk harta. Mabuk perasaan ria. Itu memang bikin kecanduan, memang agak bahaya memang. Sih. Makanya gue harus cepet-cepetan beres di syuting, bro. Iya kan? Tapi sekali lagi selamat buat Atta Halilintar karena subscribernya sudah 10 juta. Iya, dia satu-satunya di Asia ya. Asia Tenggara. Congratulations buat Atta Halilintar. Betul. Asia, memang channel antum terkece, terkeren, tapi tidak valid. Iya, karena tidak valid. Karena kita sudah bertanya. Kepada tahun. Yang bersangkutan. Yang sudah 13 tahun tidak pernah lihat orang seperti Anda. Begitu orang tadi diliatin YouTube Anda, dia langsung mempertanyakan. Apakah aku memang pemulung? Apakah selama ini aku menjadi pemulung yang kurang gaul? Sehingga aku tidak pernah melihat orang seperti Atta Halilintar di jalan. Kenapa orang ini mau ngeprank malah seperti ganti sumbu kompor? Bapak itu tadi mempertanyakan dirinya sendiri. Sampai ketemu lagi di debat kusir selanjutnya.